Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan semua, kali ini saya akan menunjukkan hasil dari stek batang loa yang kira-kira umurnya sekitar 1,5 tahun. Dari mulai tanam, untuk video saat penanaman awal stek batang dan langsung pecah batang, itu videonya ada di deskripsi. Mari kita lihat bagaimana perkembangan akar dari stek loa ini, dan sekalian nanti kita akan mengganti medianya dan kita program lagi untuk pemecahan akarnya. Kita pecah lagi. Dan ternyata akarnya pun sesuai dengan harapan saya, dan kita akan pecah lagi itu batangnya atau akarnya, dan nanti kita pecah lagi dan program lagi yang tadinya kita pecah jadi 4, sekarang kita pecah jadi 8. Beginilah hasil dari penggantian media dan program ulang akar dari stek loa. Sementara kita akan menutup semua batang-batangnya dengan tanah, batang atau akar dengan tanah yang menutupi akar dari pecahan batang tadi.